Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Besukan Arek Jombang. Hari ini saya berada di Sendang Telimo, di Desa Marmoyo, Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini saya berada di sebuah gunung, akan menelusuri sebuah situs yang berada di sini. Yuk kita ikuti perjalanan. Nah, ini lor, ini saya di Desa Marmoyo, Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi ini di Dusun Tanjung Wadung. Ini saya akan mengunjungi sebuah sumber mata air Sendang Telimo. Lah, ini ada tulisannya, sumber mata air Sendang Telimo. Jadi ini saya akan turun ke sana, akan melihat pemandangan yang berada di bawah sana. Jadi situs ini berada di atas gunung ya, ini situs ini. Tapi di kawasan perhutani. Ini saya akan turun. Jadi ini termasuk di tengah-tengah hutan. Nah, ini kondisinya airnya kemericik sekali dan seger sekali. Nah, ini. Jadi ini saya suka kalau review yang seger-seger begini. Nah, ini kondisinya. Lah, itu kan di atas itu gunung. Itu gunung semua yang berada di atas, yang pohonnya hijau-hijau itu, yang seger-seger itu. Di depan saya ini ada paranormal yang menemani saya. Lah, ini Gus Muji. Jadi saya ke tempat ini bawa pawangnya biar saya nggak takut. Menurut warga, dulu di sini tuh banyak keteknya atau monyetnya yang masih banyak, penculit-penculit itu. Cuma sekarang sudah nggak ada. Mungkin sudah naik ke atas sana monyetnya. Karena di sini biasanya disobo orang banyak. Nah, ini airnya seger sekali. Itu airnya ada ikannya sepertinya. Ikan gadul. Jadi kita akan mendekat ke sana ya. Akan melihat lebih jelas. Nah, ini ada akar seperti ular ini. Entah ini ular apa. Kalau menurut saya ini akar mirip ular banyu atau ular air. Ini kondisinya seger. Dan batunya ini ya, batunya ini seperti batu kebo. Batu ungkal itu, yang hitam-hitam itu. Nah, ini saya akan masuk ke situsnya. Ini harus berhati-hati kalau ke sini. Soalnya di sini jalannya lunyu. Kalau nggak hati-hati bisa kebreset. Nah, ini harus berhati-hati. Ini sikil saya ceker lur, ini lur. Kalau nggak ceker lunyu sekali. Nah, ini airnya seger sekali. Saya mau lewat ke sana tapi nggak bisa. Jadi ini saya lewat sini saja. Ini saya mencak-mencak lewat sini. Nah, ini banyak akar yang melungker-mungker seperti ular itu. Ini jalannya kok ambles. Oh, pasir campur batu. Nah, itu di atas kan ada gunung itu. Itu kalau naik sana itu ke gunung lagi. Ke atas. Jadi ini saya berada di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita harus berhati-hati ya ini. Takutnya ada yang jeru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ceker kalau ke sini. Ini harus menjajaki dulu. Kalau nggak dijajaki, takutnya ketemu yang dalam. Nah, ini
Ini bebatuan semua. Jadi keunikannya di sini itu ya, itu batu bisa terbelah menjadi dua. Loh, di sini ada seperti gua. Ini seperti gua ini. Lah itu bebatuan yang di atas sana. Ini saya berada di tengah-tengahnya dan juga di bawahnya. Saya tadi tuh diceritani sama warga sini dulu banyak monyetnya, tapi sekarang saya nggak ketemu ini. Nah itu ada akar yang unik itu. Jadi ini saya berada di bawahnya. Ini sawer sekali. Jadi yang saya injak ini ya, ini batu. Nah, dikit-dikit ada pasirnya. Nah, ini batu, batu ungkal itu yang dijual di pasar-pasar. Jadi ini saya berpetualang ke hutan. Nah, di atas ada sebuah akar dan akar itu meruntel-meruntel itu yang berada di atas sana itu. Inilah keunikan yang berada di tengah hutan. Airnya juga kemericik. Nah, itu seger. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kesini itu harus berdoa dulu ya, minta perlindungan sama Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ada akar yang gandol-gandol itu. Itu sebenarnya itu di bawah batu itu. Jadi akar bisa menempel-menempel di batu, bisa hidup. Yang seperti itu. Ini coba ini saya jajaki lagi, takutnya ada yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berpetualang. Nah, ada akar yang unik. Jadi ini termasuk wisata yang berada di Jombang ini, yang sangat indah sekali. Jadi ini enggak lunyu ini, enggak licin. Karena kaki saya ceker. Kalau enggak ceker ya lunyu. Oh, ternyata masih panjang. Jadi panjangnya ini sekitar itu setengah kilo. 500 meteran lah. Nah, itu panjangnya. Ini airnya kemericik, seger. Dan di atas itu kok seperti ada tulisan lafal Allah di situ. Seperti ada tulisannya. Ini indah sekali ya ini ya. Seger. Ini saya akan jajaki lagi. Oh, jeruk.